Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghadamata min kulli bir. والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في عمرنا اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا ما بارك لنا في عملنا ووظيفتنا ما بارك لنا في ما أعطيتنا كلها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمن له ولأقربائنا ولمن له حق علينا ولمن أساء بمعروف إنك أنت الغفور الرحيم. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan ASO di sore hari ini dengan senantiasa kita mengharap rahmat, pertolongan, hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat karya ya, kalau Al-Munabbihat karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Antani. Dan insya Allah sore hari ini kita akan melanjutkan bacaan kitab ini di bab ar-rubai al-maqalah as-sabi'atu asyarata, makalah yang ke-17 insya Allah. Ini yang kalau di PDF-nya tidak ada, hanya tersedia al-munabbihatnya, tidak tersedia syarah as-sabi'atnya. Jadi saya akan bacakan di makalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu asyarata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al ummahatu arba'atun. Nah, kalau ditulis apa? Cetakan al ummahatu arba'un. Ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani. Fa ummul adwiyati qillatul akli wa ummul adabi qillatul kalami wa ummul ibadati qillatul dzunubi wa ummul amani as-sabr. Ini makalah yang ke-17 dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat apa nasihat ini. Wal maqalatus sabi'atu asyarata, makalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya Nabi SAW bersabda, al-ummahatu, ini ummahat, ini kalau diartikan al-ummahat itu induk, atau kalau di sini al-usul, pondasi, atau asal-muasal, itu ummahat. Kalau ada lagi yang ditanya biar, nah itu juga. Jadi di satu masyarakat menerjemahkan ibu itu induk, ada yang juga menerjemahkan kalau di bahasa candaan sebut dengan biang, dari berapa biang saya gitu kan. Jadi al-ummahat.
ummahat ay al usul, itu pokok modal atau pondasi atau induk atau biang, itu semuanya ummahat. Arbaun, kalau dicetakkan, kalau di PDF arbaatun, ada empat minal asya, ada empat perkara. Jadi ungkapan bahwa ada empat pokok persoalan, ada empat induk masalah, kalau ada empat akar, jadi ada empat pondasi, juga mana usul. Yang pertama umul adwiyah, jadi induk pengobatan. Ait jami jam udawain al adwiyah jam udawain. Adwiyah adalah jamak dari kata dawaun. Jamak bentuk plural dari kata dawaun, mufradnya singlenya dawa, dan jamaknya pluralnya adwiyah. Wa huwa ma yatadawa bihi. Adwiyah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk pengobatan. Jadi umul adwiyah, induk pengobatan atau induk obat. Induknya jamu, induknya obat. Wa ummul adab, dan induk adab, wahia ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata. Adab sih diartikan bukan apa, bukan attitude, bukan apa, bukan cara makan, bukan cara minum, tapi adab dimaksudkan adalah ma'rifatu, ma'rifah, mengetahui, mengetahui, mengenali, ma yahtarizu bihi atau ma yuhtarazu bihi, bisa juga sesuatu yang digunakan untuk melindungi diri, atau ma yahtariju, yang sesuatu yang menggunakannya, menggunakan perisi bihi dengannya. Jadi sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang bisa menjaga diri, memproteksi diri, proteksi diri. Jadi anjami'i, dari segala anwa'il khotok, dari seluruh macam kesalahan. Jadi yang dimaksudkan adab di sini adalah segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang bisa memproteksi diri, yang bisa mencegah diri dari segala macam kesalahan. Jadi kalau dulu dalam mufradat suka dipelesetin, man laisa lahu adab fahuwa kadubab. Jadi orang yang enggak punya adab maka itu seperti lalat yang mendelung. Jadi maksudnya di sini adab adalah makrifah, mengenali segala sesuatu yang bisa melindungi diri dari seluruh macam kesalahan. Yang ketiga wa umul ibadat, dan yang ketiga adalah umul ibadat, induk ibadah, wahya fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'diman dirabbihi. Ini kalau ibadah yang kita sering hafalkan definisi dari Ibnu Taimiyah, ismun jami'un bi kulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yardah. Napa? Ya, min qaulin wa amalin, ya. Jadi dohiron wa batinan, ya, au kama qol. Jadi ibadah adalah segala sesuatu, nama lain segala sesuatu yang Allah ridhoi, Allah cintai, baik berupa perbuatan atau ucapan yang dohir atau yang tersembunyi. Itu kalau yang definisi yang sering disebutkan ke Ibnu Taimiyah. Nah, kalau definisinya Syekh Nawawi, itu definisikan al-ibadah wa iya fi'lul mukallafi, adalah perbuatan orang mukallaf. Mukallaf itu muslim, akil, balig. Definisi mukallaf. Jadi orang disebut mukallaf, orang yang mendapatkan tugas
Nah, mendapatkan tugas, mendapatkan kewenangan dan kewajiban, bukanlah. Jadi punya kewenangan itu kalau di dalam bahasa fikih, siapa itu mukallaf? Dia adalah muslim, akil, balig. Jadi dia muslim, lalu sudah apa? Balig, umurnya sudah ya, ini balig itu berbeda dengan kaidah dewasa di kita ya, di Indonesia, karena balig ini definisinya biologis. Begitu anak perempuan sudah haid, maka otomatis dia balig. Begitu anak laki-laki sudah mengalami apa itu ya, mimpi basah, maka dia balig. Itu biologis. Kalau kita di Indonesia menggunakan undang-undang perlindungan anak pakai batas umur 17 tahun. Padahal sangat mungkin anak itu bisa balig jauh sebelum 17 sudah balig. Itu udah mukallaf. Jadi balig akil, berakal. Lalu akalnya di apa secara apa ya, umum memiliki kecerdasan yang sesuai dengan usia biologisnya. Karena dia tidak memiliki hambatan, kan beda kalau orang punya hambatan kecerdasan misalnya usia biologisnya sudah dewasa tapi kemudian perilakunya atau akal kecerdasannya masih terlambat, itu bisa jadi tidak mukallaf. Jadi mukallaf ini, jadi kalau di fikih kan itu muslim akil balig. Nah, ibadah adalah fi'lul mukallafi. Pekerjaannya orang mukallaf. Pekerjaannya orang kalau diartikan dewasa akil balig, muslim dewasa akil balig. Ala khilafi hawa nafsi. Ala khilafi yang bertentangan, yang berbeda hawa nafsi, kecenderungan nafsunya, ta'diman dirabbi. Karena ta'diman sebagai bentuk pengagungan lirabbihi kepada Tuhan. Jadi memang definisi ini memberikan kesan bahwa ibadah itu berat. Ibadah itu melawan nafsu. Nih. Kesan yang di sampaikan dalam definisinya Syekh Nawawi bahwa ibadah itu ada mukhalafatul hawa, jadi melawan hawa nafsu itu yang apa di sini. Nah itu dilakukan yang disebut ibadah ketika ada namanya unsur ta'diman li rabbi, mengagungkan kepada Tuhan. Maka yang sering diajarkan dalam pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran ibadah, nah, di dalam niat beribadah itu ada lillahi ta'ala. Misalnya kalau yang diajarkan niat wudu, nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Misalnya kalau nanti kita lagi puasa gitu kan, nawaitu shoma ghadib an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Fardun lillahi ta'ala. Dan segala macam. Jadi ada unsur niat itu ada di sini, ya Syekh Nawawi tegaskan adalah takdiman dirobbi, bahwa ibadah itu unsur takdim karena memang makna ibadah artinya penghambaan. Penghambaan. Jadi dari kalimat apa itu? Al-ubudiyah, penghambaan. Kemudian yang keempat, wa ummul amani dan induk biang apa namanya al-amani, obsesi harapan, jam'u umniyah, jam' al-amani jamak dari kata umniyah, wa huwa takdiru husuli syai'in mumtani'in au mungkinin. Jadi takdiru husuli syai'in, memperkirakan mendapatkan sesuatu yang mumtaniin, yang apa namanya mumtani itu terhalang, artinya tidak mungkin didapat, atau mungkinin atau sesuatu yang mungkin bisa didapat, ya, itu namanya al-amani, mengharapkan. Jadi kalau sekarang saya diartikan kenapa ngarep.com gitu ya, ngarep.com itu ada namanya al-amani, harapan itu bisa ada harapan yang mungkin. Ada harapan yang mungkin. Jadi kalau kita punya harapan, kita punya impian,
kita punya obsesi, itu pertanyaannya apakah itu mungkin? Nah, itu. Kalau udah mungkin, nah lalu apa caranya? Gimana jalan? Nah, itu kalau ini masalah mungkin atau tidak mungkin, ini sangat tergantung kepada banyak hal, termasuk kepada semangat orang, termasuk pada rasa percaya diri orang. Jadi, ini kalau banyak sesuatu, banyak hal yang apa, tidak mungkin bagi banyak orang, tetapi bisa mungkin bagi seseorang, atau sebaliknya. Ada sesuatu yang sudah mungkin bagi banyak orang, tetapi menjadi tidak mungkin bagi seseorang. Ini apa namanya? Nah, ini namanya al-aman. Jadi mengharapkan sesuatu yang masih jauh, ya itu bisa mungkin atau sesuatu yang tidak mungkin, namanya lama. Oke, jadi ini ummahat al-ummahat, jadi empat induk ini ada induk pengobatan, induk adab, induk ibadah, dan induk amani harapan. Lalu dijelaskan fa ummul adwiyati, maka adapun induk pengobatan itu adalah qillatul akli. Qillatul akli adalah jadi sedikit makan. Jadi induk pengobatan itu sedikit makan. Jadi apa namanya? Dijelaskan fa innal ihtima min akli ma yadurru khairun minal adwiyati likulli da'in. Ini penjelasan yang lebih menarik. Fa innal ihtima, karena menjaga diri preventif, jadi menjauhkan diri, melindungi diri min akli ma yadurru, dari makan sesuatu yang membahayakan. Jadi apa, menjaga diri dari mengkonsumsi segala sesuatu yang membahayakan, khairun itu lebih baik, minal adwiyah dari segala macam obat, likulidain untuk segala penyakit. Ini kalau di apa, sebelum era pandemi itu, di penyakitnya orang sejahtera, ini ada Bu Hilda. Di penyakit orang sejahtera ini kan PTM, penyakit tidak menular, yang sebagian besar adalah dari pola makan. Cerita-cerita orang di rumah sakit katanya begitu. Jadi dari pola makan itulah yang kemudian menyebabkan banyak penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sudah pola makannya tidak bagus, makan enak, kurang gerak. Nah, itu juga jadi problem di banyak tempat. Ini jadi ummul adwiyah qillatul akli. Jadi induk pengobatan itu adalah mengurangi, mensedikitkan makan. Kalau bisa diartikan di alasannya, karena ihtima min kulli akli ma yadurru. Jadi melindungi, menjaga diri dari makan yang membahayakan. Maka harusnya ini kalau semua alat alat bekerja, alat negara bekerja, maka bukan memperbanyak rumah sakit. Nah, tapi yang justru kalau pakai ini adalah jadi mulai dari gaya hidup, pola hidup, dan kesehatan makanan. Jadi BP POM ya, di pengawasan obat dan makanan, ini yang harus punya pekerja keras untuk mengawasi agar masyarakat kita tidak mengkonsumsi segala makanan yang berbahaya. Nah, berbahaya itu kan tidak hanya yang membahayakan akal karena itu haram, khamr dan sebagainya. Kalau diperluas, maka jadi segala makanan yang akan membahayakan kesehatan masyarakat, ya harusnya ada pengendalian, bila perlu pencegahan. Jadi ini kalau berpikirnya preventif ya. Jadi daripada ini pengobatan kan di teori pengobatan kan itu kan bahwa
apa pencegahan itu lebih utama daripada pengobatan. Nah, kalau jadi pola hidup dan apa, pengawasan terhadap makanan itu bisa dilakukan dengan baik, maka diharapkan bisa menekan jadi anggaran besar untuk biaya kesehatan, untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi bisa jadi nanti seperti masyarakat Nabi yang dalam cerita ketika Nabi mendapatkan hadiah dokter dari Mesir itu kan, jadi hadiah dokter dari Mesir yang ketika di masyarakat Madinah, jadi apa itu kalau awal-awal kaum Muslimin hijrah ke Madinah banyak penyakit. Karena Madinah sanitasinya nggak bagus ketika Nabi awal hijrah ke sana. Sampai ada cerita hadis apa innamal a'malu binniyat, itu kan di antara kronologinya ada kesehatan kaum muhajirin terutama yang karena perbedaan lingkungan itu banyak yang sakit. Tapi belakangan kan sampai ketika mendapatkan hadiah dokter dari Mesir itu, ya sampai akhirnya dokternya minta dipulangkan karena di Madinah nggak punya pasien. Jadi nggak berguna di Madinah itu, merasa dokter, akhirnya minta pulang. Nah, sebelum pulang itu kan sempat dan seakan bertanya kepada Nabi, apa sih rahasia masyarakat Anda ini kok tidak banyak sakit? Gitu. Maka yang terkenal ceritanya, jadi nahnu qaumun la naqulu qabla an najua wa nantahi qabla an nashba au kama qala. Jadi rahasia kunci kami menjadi masyarakat yang tidak gampang sakit itu adalah karena kami adalah kaum, kami bangsa yang punya tradisi la naqulu qabla an naju. Kami tidak makan sebelum lapar. Jadi makan itu bukan karena makanannya menarik atau apa, nunggu lapar dulu. Dan wanandai koblaan nashba, berhenti sebelum kenyang. Itu yang sempat Nabi ungkapkan, dan ini yang ya kemudian ada ungkapan lain itu ya tentang puasa sumu tasihu, puasalah di kalian sehat. Tapi secara umum, makanya wallahualam bisawab. Jadi kalau tradisi zaman santri itu kan secara makanan itu nggak begitu zaman santri dulu ya, santri sekarang udah santri catering. Santri ngliwet tempo dulu itu kan secara apa ya gizi makanan itu wallahualam itu ya, kalau dibawa ke dok apa menurut ahli gizi gimana, orang santri makannya cuma nasi sama sambel sama sayur kalau ada gitu ya, tapi gacuannya sayur terong misalnya gitu. Nah, itu menjadi makanan utamanya. Tetapi karena wallah alam, kan yang diajarkan oleh para kiai itu, santri itu, apa namanya, dianjurkan banyak puasa, mengurangi makan. Ya, secara umum ya, kesehatannya ya, cukup lumayan lah, gitu. Nggak banyak sering-sering sakit. Wallah alam, jadi ini menarik ya, bahwa kunci induk pengobatan itu adalah qillatul aqli yang kalau kita bawa dalam pekerjaan apa ini, pekerjaan negara ini yang sudah ada lembaganya, bahwa jadi apa ini, kalau ada ini Dr. Happy dan lain-lain ini yang ketika di apa kesehatan, kementerian kesehatan, bahwa jadi sebelum berpikir tentang rumah sakit, maka yang harus dipikirkan lebih dahulu adalah bagaimana apa langkah-langkah pencegahan agar masyarakat kita ini tidak mudah sakit. Ya, pertama misalnya mulai dari pola makan dan jenis makanan yang boleh dikonsumsi, boleh dipasarkan di Indonesia, itu juga harus mendapatkan pengawasan yang baik sehingga ini masyarakat tidak mengkonsumsi makanan yang berbahaya. Ini ya, jadi menarik itu kalimatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Fa innal ikhtima min kul min akli ma yadurru khairu min adwiyati likulli da'in. Sesungguhnya jadi memproteksi, menjaga diri dari mengkonsumsi makan yang berbahaya itu lebih baik dari seluruh macam obat. Nah, itu menarik ini, kalau ini bagian, kalau ini paling nanti problemnya di
kalau negara sudah kuat dalam mengelola ini, maka nanti tinggal ke keluarga dan personal. Seringkali penyakit di keluarga itu penyayang makanan. Nggak boleh ada makanan nyisa, nggak boleh ada makanan kebuang, mubadir, akhirnya malah jadi apa, nggak mubadir, malah jadi penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Wallahualam bishawab. Jadi misalnya kan kalau kita itu kan karena pola makannya itu pola makan enak. Jadi tidak berpikir ini sehat atau tidak. Gitu. Misalnya zaman dulu kan suka apa itu ya, kita biasa makan kayak jeruan-jeruan. Gitu. Itu kan cerita ada mahasiswa Indonesia di Eropa begitu beli jeruan banyak, kan, ditanya emang punya anjing berapa kita beli jeruannya banyak banget. Itu kan menggelitik juga gitu, karena itu bukan makanan meskipun dihalalkan, tapi ya bukan hal yang thayyib untuk dikonsumsi. Semoga alam ya. Ini yang pertama, umul adliyah. Jadi kalau kita bawa dalam konteks kita hari ini, bahwa induk pengobatan itu adalah mengatur pola makan. Yang kalau di kalimatnya adalah meminimalisir kilatul akli, mengurangi atau mengurangi, mensedikitkan makanan. Ya, karena semakin banyak yang dimakan, semakin banyak problem yang ditimbulkan. Wallahualam bishawab. Ini Indonesia ini kaya dengan aneka makanan, ini masalah lain. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki ya, sekian aneka makanan yang memiliki, dan makanan itu memiliki campuran berbagai macam komponen yang luar biasa. Jadi kalau makan model Nabi, model itu kan makannya simpel. Jadi misalnya makannya roti. Roti itu kan hanya gandum campur air. Nah, dipanggang. Nanti lauknya misalnya, ya, yang terkenal ya, lauknya zaitun, minyak gitu ya. Nah, kemudian ada cuka, daging, nah, kemudian apalagi itu ya, kurma. Ya, apa, makanan-makanan yang nggak aneka ragam kita gitu, sehingga ketika ada penyakit ya itu mendeteksi dari sumber pola makan itu nggak begitu sulit. Allah alam, jadi ya kita bukan berarti nggak boleh menafikan ya, keanekakayaan kuliner Indonesia, tapi yang perlu diperhatikan adalah kuliner yang sehat, yang tidak membahayakan konsumen. Oke, itu yang pertama. Wa ummul adab dan induk adab. Nah, tadi yang didefinisikan adab adalah ma'rifatu ma yahtarizu bihi an jami'an wa'il khata. Jadi mengenali segala sesuatu yang bisa melindungi dari aneka macam kesalahan. Nah, ummul adab, induk adab itu adalah qillatul kalam. Jadi sedikit bicara. Jadi bicara itu ya yang diperlukan. Tidak orang yang semakin banyak bicara, semakin banyak ngomong, ya seringkali semakin banyak salah. Apalagi kalau dalam tradisi Jawa itu ada istilah. Jadi kalau orang itu makin tinggi status sosialnya, orang jadi pemimpin itu nggak boleh banyak bicara. Jadi ada istilahnya apa? Sabdo Pandito Tanwola Wali gitu ya. Atau gimana itu ya kalau orang Jawa itu. Jadi Sabdo Pandito Tanwola Wali. Jadi pemimpin orang itu atau pandito itu ngomongnya nggak banyak-banyak, tapi ngomongnya bertuah. Namanya bertuah. Jadi, nah ini qillatul kalam, ummul adab. Nah, makin banyak ini, makin banyak ngomongnya, kalau misalnya gedebus ya, itu ini bahaya. Makanya inilah, jadi, nggak mau ngomong, bukan. Tapi ini ngomongnya irit. Makanya kalau dalam pidato-pidato politik, itu biasanya nggak panjang-panjang. Jadi nggak sampai beda dengan pengajar. Kalau guru nggak boleh ngomong banyak-banyak, ada apa juga ya. Nanti kalau guru ya, kalau bahasa kita pensyarah,
yang harus apa yang mua apa itu panjang lebar itu. Tapi kalau ya, pemimpin terutama pemimpin politik itu secara umum kalau dalam tradisi itu apa, apa idiom Jawa itu ya Sabdo Pandito Tang Wolawali. Jadi kalau nggak salah gitu ya. Jadi tutur ucapan seorang pemimpin itu bertuah seperti pandito. Jadi apa namanya? Nggak dilalat, nggak bolawali. Ya, nggak perlu sampai dilarat berkali-kali. Makanya kalau mau mengucapkan itu pikir panjang sebelum memberikan keputusan. Makanya kayak pidato Abu Bakar yang terkenal. Jadi ini walaitukum walastu bi khairikum. Nah, saya sekarang pemimpin kalian, meskipun saya bukan terbaik dari kalian. Fa'in ahsan tu fa'inuni, fa'in asak tu fa'kullimuni, kumu yola sholatikum yarhamkumullah. Itu menarik. Pidato politik ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Jadi hanya dua baris kalau mau ditulis. Sekarang saya pemimpin kalian, dan saya bukan terbaik dari kalian. Kalau saya baik, maka bantulah. Fa'in ahsan tu fa'inuni, fa'in asak tu, dan kalau saya salah, maka fa'kullimuni. Kumu ila sholatikum, diucapkan menjelang sholat. Itu pidato yang luar biasa. Jadi sedikit singkat tetapi wah, bernas lah istilahnya. Ini umul adab, nah, kilatul kalam. Tapi kalau pemimpin beda kalau dengan pensyarah dengan guru ya. Guru ya banyak ngomong jadinya. Nah, makanya ya agar ini kita ngomongnya terkendali, ya, kalau saya lebih suka baca kitab aja. Biar ngomongnya ngomong dari kitab. Jadi kilatul kalam. Jadi nggak banyak gedebrus, nggak banyak apa itu, nggak banyak cakap. Karena ini fakasratul kalami tunfil adab. Orang yang banyak fakasratul kalam, banyak berbicara itu akan menghilangkan adab, jadi menghilangkan perisai, menghilangkan proteksi yang bisa melindungi dari kesalahan. Karena semakin banyak orang bicara, maka semakin berpeluang untuk melakukan kesalahan. Mulai dari misalnya, kesalahan tutur kata. Jadi makin banyak kalimat yang terucap, maka kemungkinan kesalahan mengucapkan itu juga besar. Coba kalau kalimatnya sedikit. Nah, itu kan orang mikir-mikir. Misalnya kayak zaman ini, kalau generasi tempo dulu. Kalau orang mau kirim telegram, karena telegram itu zaman dulu itu harus datang ke kantor pos atau apa itu ya, kantor Telkom ya, kalau kantor Telkom. Lalu membayarnya sejumlah kata. Sejumlah kata itu dihitung nanti, nah, bayarnya sejumlah kata itu. Maka memilih. Jadi agar bayarnya nggak mahal-mahal, maka kata apa? Nah, kalimatnya itu dihitung berapa kata sehingga efektif efisien. Bayarnya nggak mahal-mahal. Nah ini sekarang ketika era media yang seperti ini, maka ya kendali untuk apa, mengurangi apa, pembicaraan, mengurangi obrolan, mengurangi tutur kata ini ya ada pada masing-masing orang. Jadi ini umul adab. Kilatul kalam. Oke, okay, ya kalau di apa zaman dulu itu kan kalau kita zaman sekolah zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu kalau mau ngomong kan tunjuk tadi dulu. Tunjuk tangan, nanti Pak Guru yang mempersilakan ada apa baru boleh ngomong. Jadi kalau orang ngomong belum tunjuk tangan nah, jadi ketok gitu, karena itu dianggap mengganggu situasi. Jadi nggak dibikin gaduh kayak itu ya dengan yang pakai ngomong nggak pakai peraturan makanya kadang-kadang ya saking keselnya akhirnya mikrofonnya dimatiin semua itu ya itu bisa jadi karena ya sebab akibat ya bisa jadi karena memang gaduh pada ngomongnya nggak teratur atau ngomongnya yang sudah apa nggak relevan nah lolak lah. Tapi kalau kilatul kalam, sampai kalau orang yang terbiasa kilatul kalam, itu sampai untuk ngomong dipersilahkan. Silahkan kalau Bapak ada, itu kan. Kalau saudara punya tanggapan,
Itu sampai dikasih waktu. Tapi kalau yang tukang banyak ngomongnya, ya, jadi sampai disuruh berhenti ngomong dulu. Ya wallah alam. Jadi ini, jadi itu dari apa namanya waktu bicara. Nanti ketika sudah menjadi ucapan, nah itu jangan dikira setiap ucapan itu ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Setiap tutur kata yang terucap maka ada catatan, ada raqib atid, ada apa namanya tanggung jawab, atau misalnya banyak mengatakan yang tidak dikerjakan itu jadi problem. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan banyak lagi lah tentang kasratul kalam itu akan mendapatkan orang berpeluang dalam kasratul khata, banyak kesalahan. Oke, kemudian yang ketiga wa umul ibadah. Wa umul ibadah dan induk ibadah. Induk ibadah adalah qillatud dzunub. Qillatud dzunub. Maba sedikit dosa. Sedikit dosa. Jadi faddunubu karena dosa itu tunfil ibadah, menafikan menghalangi orang untuk beribadah allati hiya ta'dhimullahi ta'ala, yang ibadah itu adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kenapa terjawab ya? Kenapa kalau orang-orang yang ahli ibadah itu kok melaksanakan ibadah makin ringan, makin ringan? Tetapi bagi mereka yang banyak dosa, itu kenapa ibadah kok terasa berat dan semakin berat? Makanya dalam salah satu tahapan makomat dalam kesufian, berangkat dari teori ini, maka jadi tangga pertama dalam sufi itu ada yang menyebutkan dalam madhab sufi adalah berawal dari namanya at-taubah. At-taubah. Jadi membersihkan dulu dari dosa. Karena dosa itu akan jadi hambatan. Jadi kesalahan apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kepada sama manusia, misalnya contoh kalau kita baca dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Di beberapa surat, di antara yang gampang bisa kita baca dalam surah Asy-Syu'ara, awal surah Asy-Syu'ara, kisah Nabi Musa, dari ayat, kisahnya kan di ayat ke-10 ya, itu kisah Nabi Musa. Nah, dari ayat ke-10, nah ini ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun, dari ayat ke-10 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idnada rabbuka Musa nitil qauma dzalimi. Qauma fir'auna ala yattaqu. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Wa yadhiqu sadri wa la yattaliqu lisani fa arsil ila Harun. Wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulu. Mega 14 ini pengakuan Nabi Musa ketika disuruh mendatangi Fir'aun agar mengajak Fir'aun untuk bertakwa, beriman kepada Allah. Maka Nabi Musa menyampaikan keberatannya. Ayat ke-12. Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakanku. Jadi, sanya nadi wayadi kusadri walayantoliku lisani, dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Fa arsil ila Harun, maka utuslah kepada Harun. Karena ke belakang ayat 14 yang alasannya walahum alayyadku fa khafu ayyaktulun, dan aku berdosa terhadap mereka. Cerita di surah yang lain kan Nabi Musa pernah memukul, gitu kan, memukul bangsanya Fir'aun sampai mati. Gitu. Ya, karena ada dosa, maka itu menjadi hambatan bagi Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun, sehingga ya, nanti sampai Allah ajarkan kepada Nabi Musa, gitu kan,
Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hudda amri sadri. Seterusnya itu doa-doa itu. Tapi ini secara umum bahwa dosa itu menjadi hambatan. Jadi hambatan. Terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya jadi terkadang gitu kan, jadi orang yang karena merasa dia banyak dosa, banyak dosa, tapi tidak lewat itu tobat dulu, begitu diajak untuk beribadah kok ya jadi berat. Nah, ya kalau tadi dalam salah satu madrasah sufi ya, salah satu tarekat sufi itu, jadi sebelum orang diajak untuk beribadah, maka diajaklah dulu dia orang itu untuk mengawali dengan bertaubat. Bertaubat ya, karena ya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menerima tobat hambanya berapapun dosanya selama bertobat Allah terima. Nah, jadi itulah baru nanti orang akan bisa lebih ringan dalam melangkahkan kaki, menggerakkan tubuh, sampai nanti menggerakkan hartanya untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena umul ibadah, semakin dosa itu berkurang, semakin dosa itu mengecil, maka ibadah menjadi semakin ringan. Semakin dosa itu besar, maka ibadah terasa semakin berat. Oke, itu kalau silakan nanti bisa dibuka dalam apa namanya buku-buku yang lain, di hadis Nabi yang lain, bahkan tentang bahaya dosa. Nah, yang terakhir, wa ummul amani, yang keempat, wa ummul amani, dan induk harapan, angan-angan adalah as-sabru, adalah sabar. Dan orang kalau punya keinginan, orang kalau punya impian, ya, maka nah, ini as-sabru. Kalau definisinya Al-Jurjani itu kan, habsun nafsi ala muqtadal akli wa syar'i. Jadi sabar itu adalah mengendalikan diri mengikuti tuntunan akal dan agama. Itu secara ringkas dari definisi Surjani. Tapi kalau definisinya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini didefinisikan bahwa habsun nafsi anil jazai. Jadi kalau di sini ya, mengendalikan diri anil jaza, dari kepanikan. Jadi sabar itu tidak panik. Jadi tidak mudah gugup. Nah, ini apa yang bisa mengendalikan enggak gugup, enggak panik. Ya, ini kembali kepada jadi kendali manusia yang Allah berikan pada kita, pertama akal. Yang kedua agama. Makanya jadi ketika ada musibah, kita diajarkan untuk kembali kepada Allah, kepada agama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan kalimat istirja. Begitu orang mendapatkan musibah. Nah, tetapi di definisi Al-Jurjani, jadi bacanya yang Allah berikan pada manusia, muktadal akli. Bagaimana orang itu bisa hidupnya terkendalikan, tidak oleh emosi, tapi dia dibimbing minimal oleh akalnya, sehingga kecerdasan itu menjadi alat, jadi kecerdasan itu menjadi instrumen orang untuk bersikap, untuk menentukan pilihan, bukan hanya emosi. Ini kalau apa, orang tidak sabar, jadi tidak menggunakan akal dan agama, hanya menggunakan emosi, ya maka ya begitulah. Namanya orang tidak pakai akal, nggak pakai agamanya, pakai emosi, ya kalau di istilah ilmu sosial itu ini apa namanya, waiting society, masyarakat penonton. Jadi penonton beda dengan pendengar. Kalau pendengar masih agak mikir juga, tapi kalau penonton itu ya tabiat penonton, kalau suka tepuk tangan, kalau benci caci maki itu. Tapi penonton berarti. Jadi, penonton kalau suka tepuk tangan, kalau benci ya itulah. Penonton sepak bola, penonton, benar juga penonton yang pakai emosinya. Coba apa menggunakan akalnya.
jadi minimal jadi pendengar atau jadi pembaca, jadi apa namanya reading society, atau bahkan bisa menjadi yang paling yang agak bagus, yang lebih bagus adalah menjadi apa namanya masyarakat pembelajar. Masyarakat pembelajar itu luar biasa. Jadi kalau yang dalam Al-Quran, masyarakat Rabbani adalah masyarakat pembelajar. Nah, orang belajar itu yang sangat ditekankan adalah selain semangat yang faktor emosi, tapi juga yang sangat yang banyak bekerja dalam belajar adalah kecerdasan intelektual. Jadi mengasah akal. Nah, kita suka menyebutkan akal budi. Jadi ini, jadi kalau orang punya harapan maka kuncinya adalah sabar. Orang punya keinginan kuncinya adalah sabar. Nah, sabar itu ya, sekali lagi sabar ini harus bekerja menggunakan logika, menggunakan akal, bukan lagi menggunakan emosi, menggunakan nafsu, atau bekerja menggunakan aturan agama. Nah, jadi itu definisi jurusan ini. Habsun nafsi ala muqtadal akli wasyari. Nah, kembali ke syarahnya Syekh Nawawi, soal libat, jadi asobru habsun nafsi anil jazai. Mengendalikan diri agar tidak panik. Makanya kita diajarkan, misalnya, kenapa ada takziah pada orang yang kena musibah, agar orang yang kena musibah itu tidak panik. Ya, tidak sendirian, ada orang yang berempati, itu akan menghilangkan kepanikan. Fasobru amaru minas sobiri. Ini tulisan menarik ini. Fasobru amaru minas sobiri. Jadi sabar itu, kata Syekh Nawawi, amaru. Sabar itu lebih pahit daripada minas sobiri. Daripada kalau dulu artikan zaman di Cakrawala itu Brotowali. Brotowali itu apa itu ya? Perasan pohon yang pahit. Jadi kalau bahasa Arab itu isor, isor itu syajarin murid. Jadi apa namanya? Perasan pohon yang pahit. Jadi pohon-pohon pahit itu apa sih itu? Kalau ada apa Brotowali itu istilahnya gitu. Kalau pernah teman itu nyobain biji mauni. Jadi kalau mau diartikan visual, fasobru amaru minas sobiri. Sabar itu lebih baik daripada biji mauni, ya bisa juga sih. Tapi itu udah apa terjemahan yang apa untuk physically saja. Tapi untuk lugawinya nggak. Lugawi asobiru itu adalah isoroh atau asir. Asir itu jus, jus perasan dari pohon yang pahit. Oke, jadi itu Syekh Nawawi mengatakan begitu. Wa yuqalu bisabri tunalu bisabri tanalu ma turidu. Wa bittaqwa yalinu lakal hadidu. Ini ungkapan yang dinukil Syekh Nawawi bahwa dengan kesabaran engkau akan memperoleh apa yang kau inginkan. Wa bittaqwa dengan ketakwaan yalinu lakal hadidu. Maka akan melunak bagimu al-hadidu besi yang keras. Jadi mahfudat. Jadi ya itu terbuktilah bahwa segala sesuatu akan bisa dicapai dengan kesabaran. Ya semua kita yang sampai pada titik apapun, kalau mau di feedbacknya, flashback ke belakang, bisa sampai pada titik tertentu karena pernah atau karena memiliki kesabaran. Bisa lulus sekolah, bisa sembuh dari penyakit, bisa berhasil, macam-macam itu karena sabar. Oke, itu makalah yang ke-17. Lanjutkan. Wal maqalatus saminatu asyarota. Wal maqalatus saminatu asyarota. Makalah yang ke-18. Agak panjang tapi enggak apa-apa kita baca dulu. Wal maqalatus saminatu asyarata qala alaihi salam arba'atu jawahiro fi jismi bani adam yuziluha
arba'atu asya. Ya, sebab saya blok dulu ini agak susah. Saya blok dulu. Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad-dinu wal haya'u wal 'amalu shalih. Kemudian fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina wat tama'u yuzilul haya'a wal ghibatu tuzilul 'amala shaliha. Ini makalah yang ke-18. Qala alaihi salam, ini kalimat dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Arba'atu jawahiro. Arba'atu jawahiro. Ini jawahir isim gharu munsharif gitu ya. Nah, muntahal jumuk. Arba'atu jawahiro. Jawahir ada 4 permata. Wahia libasut tobi'ah. Wahia jawahir adalah libasut tobi'ah. Jadi pakaian natural. Jadi pakaian libas atau tobi'ah yang natural. Jadi sesuatu yang natural, fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang melekat natural pada fisik, pada setiap tubuh bani Adam. Yuziluha akan menghilangkannya arba'atu asya. Oleh 4 perkara. Jadi ada 4 permata yang melekat pada Bani Adam yang akan hilang oleh 4 perkara. Nah, al-jawahir, permata pakaian yang melekat itu adalah amal jawahiru. Jadi fal-aklu. Yang pertama adalah akal. Syekh Nawawi mengatakan bahwa jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan. Jauhar, jauhar itu sesuatu yang berharga mahal, permata. Apa itu ya? Ruhaniyun, kalau bersifat ruhani. Jadi enggak terlihat fisiknya. Jadi kalau fisiknya apa? Apakah dia itu otak yang di kepala atau hati yang ada di dada? Ini kalau di Syekh Nawawi mengatakan jauharun ruhani, bersifat apa? Ruhani, enggak terlihat fisiknya. Khalaqahullahu ta'ala, yang Allah ciptakan. Allah ciptakan muta'alliqan bi badanil insan, yang melekat, yang nempel pada tubuh manusia. Jadi akal ini ya disebut dengan jauhar rohani. Jadi apa namanya, kekayaan atau permata yang bersifat imateri, rohani. Wad-dinu, yang kedua adalah permata yang kedua adalah ad-dinu wa huwa ma yad'u ashabal uqul ila qabuli ma huwa minar rasul. Kalimat yang bagus. Ad-din adalah bahwa mayadu, apa yang mengajaknya ashabul ukul, orang-orang yang berakal, ila qabuli, untuk menerima ma huwa minar rasul, apa yang datang dari rasul. Jadi agama itu yang datang dari rasul, yang diterima oleh ashabul ukul. Makanya dalam syarat beragama itu, yang bisa beragama orang yang berakal. Kalau nggak berakal, nggak bisa beragama juga. Makanya ya, agama itu harus pakai mikir gitu. Kalau nggak mau mikir, ya beragamanya akan repot nanti. Makanya ini problem kita di Indonesia ini, cara beragama seringkali pakai emosi. Emosi itu kan bukan intelektual, bukan logika, bukan akal. Ashabul ukul. Kemudian yang al-jauhar yang ketiga, walhayau, jadi rasa malu, rasa malu itu yang pernah kita bahas di pekan lalu ya,
bahwa rasa malu adalah apa namanya di makalah yang sebelumnya, makalah yang ke-16, al-huwa, ini ada malu yang sifat nafsani, ada malu yang bersifat imani. Kalau malu yang nafsani ini ya, malu yang bersifat natural seperti orang malu membuka aurat dan sebagainya. Kalau imani adalah merasa apa, sesuatu yang mencegah seorang mukmin melakukan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah. Imani bahwa an yamna'a al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan lillahi ta'ala, khaufan min Allah ta'ala. Jadi rasa yang menghalangi seorang mukmin untuk berbuat maksiat itu al-haya. Yang keempat adalah al-amalu soleh. Ini jauhar permata kekayaan Bani Adam. Ini ada empat: akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Al-khalis. Kemudian empat permata ini yuziluha arba'atu asya, akan dihilangkan oleh empat perkara juga. Ada empat perkara yang menghilangkan empat permata ini. Yang pertama, falghadabu yuzilul akla. Falghadabu yuzilul akla. Marah, ghadab, marah, ngamuk kalau bahasa kita itu. Jadi kalau yang marah kan masih ada batasnya. Kalau yang sudah nekat sebenarnya ngamuk. Ngamuk, yuzilul akla. Itu menghilangkan akal. Makanya ya ngamuk-ngamuk itu ya memang kerjaannya orang yang akalnya belum cukup. Jadi makanya kenapa anak kecil suka ngambek, suka ngamuk, ya memang akalnya belum cukup. Nah, harusnya kalau sudah akalnya cukup, ya nggak pakai ngamuk. Kalau bodoh berkata ngangkatnya ngamuk aja lah. So, kalau marah dalam batas tertentu, ya orang kan juga diperbolehkan yang apa namanya marah karena ada apa itu kebenaran yang apa namanya yang terganggu dan sebagainya itu karena giroh. Ya. Ini kalau kan ngamuk aja yang negatif. Jadi al-aqlu jadi kan wa huwa nurun fil qalbi ya'rifu bil haqq wal batil. Jadi apa akal adalah kalau diartikan di sini nurun fil qalbi, cahaya dalam hati, ya'rifu bihi, yang dengan cahaya di hati itu orang bisa mengenali al-haq wal batil, hak dan batil. Itu definisi lain tentang akal yang disampaikan Syekh Nawawi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yufsidul imana kama yusyidus sibru sabirul asal. Wahai Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab, jauhilah kamu sikap ngamuk dari marah yang berlebihan itu. Ngamuk di Indonesia ini yang saya ngamuk itu udah enggak ada baiknya. Fa innal ghadaba, karena ngamuk itu yufsidul iman, dia merusak iman, kama yufsidus sabiru, sebagaimana jadi brotowali merusak al-asalah madu. Ya. Kalau mau brotowali itu apa, ya udah yang agak dekat itu ya, biji mauni, ya itulah biji buah mauni itu kan insya Allah gampang didapat, ya itu coba aja tuh di apa, masukin ke dalam madu ya, dipahit semuanya. Rawahul Baihaqi. Kemudian yang kedua, wal hasadu yuzilud dina. Wal hasadu wa huwa tamanni zawala nikmatil khairi. Al hasad, iri. Berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi, enggak suka orang ada dapat nikmat. Yuzilud dina, itu bisa menghilangkan agama. Jadi ini penyakit yang bisa terjadi pada siapapun. Jadi, tentang hasad ini, ya, kita berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari sikap hasad dengan cara kita sering-sering setiap hari kita memperbarui iman kita dengan raditu billahi robba wa bil islami dina. Raditu billahi robba diantara kandungannya adalah
keridoan kita terhadap keputusan Allah baik pada kita maupun pada orang lain. Jangan sampai misalnya udah tiap pagi raditu billahi robba tapi nggak bisa ngelihat kesenangan orang lain. Maunya senang dia sendiri, nah, ini kan nggak objektif lah. Gitu. Ya kalau Allah berikan kesenangan pada orang, memang apa salahnya? Juga tidak mengambil hak kita. Jadi hasad ini diartikan tamanni zawala nikmatil ghairi. Berharap hilangnya nikmat orang lain, ini menghilangkan agama. Ruwiya an-Nusa salam akola diriwayatkan oh, Nabi SAW bersabda, iyakum wal hasada, jauhilah kalian, hati-hatilah kalian, waspadalahkan terhadap al-hasad, iri, dan berharap nikmat orang lain itu hilang. Fa'innal hasada, karena sungguhnya hasad itu, yakulul hasanati, dia akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Rawahu Abu Dawud. Hadis terkenal ya, tentang bahaya hasad bagi agama. Jadi yang dimakan oleh hasad itu adalah agama. Ini, sehingga agamanya ya lama makin hilang. Qala syair min bahril mutaqarib. Ada penyair yang mengatakan, ala kulli man batali hasidan atadri ala man asa'tal adaba. Ini enggak, udah lupa guys, enggak bisa menyanyikannya. Ala kulli man batali hasidan atadri ala man asa'tal adaba. Asa'ta ala Allahi min asa'ta ala Allahi fi fi'lihi ida anta lam tardo lima wahaba fahaza ka rabbi bi anzadani wasadda alaika wujuhat talab wajah wa wujuhat talab. Ala, ingatlah, kul, katakan, liman bata, bagi orang yang semalaman, li kepadaku hasidan, orang yang iri. Atadri, tahukah engkau, ala man asatal adab, kepada siapakah engkau berburuk, beradab buruk itu, orang yang hasad itu beradab buruk, bersikap buruk, kepada siapa? Asat ta'ala Allah, engkau berburuk sikap kepada Allah, fi fi'lihi, dalam perbuatannya, perbuatan Allah. Ida anta lam tardo, karena ketika engkau iri, ya ida anta ketika engkau iri, itu lam tardo, engkau tidak ridho li kepadaku ma wahab, apa yang telah Allah karuniakan. Fahazaka Rabbi, maka fahazaka, maka semoga akan menghinakanmu Rabbi Tuhanku. Bikin fahaza itu melehno. Jadi walakala dalam apa itu wala tuhzin yauma yub'atsun, dalam doa di apa itu surah Ali Imran, ada di surah Syu'ara ada itu. Fahazaka, maka akan menghinakan Rabbi Tuhanku bi anzadani, dengan Tuhanku menambahkan nikmatnya kepadaku, wasadda alaika, dan menutup atasmu wujuhat tolak. Jadi pintu-pintu pencarian, yang nyari pintunya ketutup, nah Allah tutup pintu-pintu apa rizkimu, dan Allah buka wa tambahkan padaku karunia-Nya. Wallahu a'lam bishawab, ini apa namanya kalimat penyairnya. Kemudian nah, yang ketiga, wa tamau yuzilul haya. Tamak ay ar-raghbah fi syai. Ini tamak. Nah, kalau pakai hak, tomah, ini obsesi. Orang punya harapan yang mungkin bisa dicapai. Kalau tomah ini, orang yang berharap dari orang lain. Jadi ngarep, jadi ngarep.com gitu ya. Nah, tapi yang diarepin orang lain. Kalau berharap kepada Allah, itu roja.
Atau tamak itu berharap sesuatu yang dia bisa usahakan, obsesi. Ini tamak, tamak itu rogbah fi syai. Orang yang tamak berharap pemberian orang lain. Yuzilul haya itu sudah akan menghilangkan rasa malu. Jadi orang kalau dengar pengen dikasih sesuatu dari sama manusia, malunya hilang lah. Nah, malunya hilang. Padahal malu ini kan sesuatu yang sangat berharga dari kehidupan manusia. Jadi tamak ini menghilangkan rasa malu. Oke, itu yang ke mana ketiga. Jadi, kemudian yang keempat, yang terakhir, wal ghibatu. Ghibah. Wal ghibah bi kasril ghini an yadhkura syakhsu masawiyal insani fi ghaibatihi wa hiya fihi. Ghibah adalah dengan ghin yang dibaca kasrah, seseorang menyuturkan keburukan orang lain yang tidak ada. Tidak ada. Padahal keburukan itu ada. Wa illam takun fihi, kalau keburukan ceritakan tidak ada, fahiya buhtanun, maka itu adalah kebohongan. Itu kebohongan. Wa in wajahahu biha, kalau orang mengungkapkan keburukan di hadapan orang yang melakukannya, fahuwa syatmun, itu adalah umpatan. Ya, semuanya jelek. Jadi menyebutkan keburukan orang lain itu, ini macam-macam ya. Ini kalau di depan orang yang orang yang melakukan memang ada. Nah, kalau pasal sekarang orang sering menyebut orang ngablak. Jadi saya orang apa adanya, terbuka, nggak pakai hal itu, nggak pakai pura-pura. Di depan orangnya dia menceritakan keburukan orang itu, namanya syatem. Itu namanya mengumpat, sama dengan mencaci maki. Kamu itu ya, cerita kejeleknya diucapkan di depannya. Nah, kalau orangnya tidak ada dan kejelekannya itu ada pada orang itu, si fulan itu anu, ya itu namanya ghibah. Nah, kalau yang keburukan yang diceritakan itu tidak dilakukan yang bersangkutan, itu namanya fitnah, buta, kebohongan, dusta. Ini ghibah itu tuzilul amala sholihah. Jadi ghibah itu menghilangkan amal soleh. Jadi amal solehnya orang akan hilang habis oleh gosip. Kalau lepas sekarang itu, ya. Gosip itu bisa menghilangkan amal soleh yang diingatkan dalam surah Al-Hujurat itu. Ya. Surah Al-Hujurat surah ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sore hari ini sampai di makalah yang ke-17. Insyaallah kalau pekan depan kalau ini bisa kita baca itu aja deh. Baca pasal tentang ini aja, fikih siam dari kitab takrib aja deh, nah, satu halaman selesai cukup. Demikian sore hari ini yang dapat kita pelajari bersama, insyaallah bermanfaat. Kalau ada yang mau disampaikan dipersilakan di Zoom.